Acara pengajian atau peringatan Maulid Nabi akan segera dimulai, yang nanti akan diawali oleh pementasan santriwan dan santriwati Musola Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para bapak ibu hadirin sekalian yang kula hormati. Alhamdulillah cuacane adem atas berkat rahmat Allah. Mudah-mudahan hujan membawa berkah. Allahumma shoiban nafi'an. Ya. Hampir sawe ajan di selmaning jar mang bantangnya. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di hari kiamat mendapat syafaatnya min rabbal alamin. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, ya, praacara ini akan diawali dengan pembacaan doa dan asmaul husna. Ya, peserta pembacaan doa dan asmaul husna oleh santriwan dan santriwati Musola Al-Ikhlas. Kepada semuanya, ya, santriwan dan santriwati, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Awas, sikile ya, longlonan. Nah. Ya, 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 awas, 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 longlonan. Ayo susunane sing bener, bocah lanang baris dodok kabeh, bocah wadon barisnya ning ngarep. Iya, inilah penampilan atau pementasan santriwan santriwati Musola Al-Ikhlas Blok Kalamunyang. Enok, bismillah. Salam dikit, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi be
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah telah dibacakan pembacaan doa-doa dan asma'ul husna oleh santriwan santriwati Musola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan pembacaan asma'ul husna tadi dapat berkah dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ayo mudune sing tertib sing golong aja buru-buru bokanan lunyu jaga tetas udan. Aja rebutan, aja rebutan. Selanjutnya masih berupa pementasan atau penampilan dari santriwan santriwati Musola Ikhlas. Kali ini pembacaan Nazom Akhlak yang insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Fika dan kawan-kawan. Kepadanya Ananda Fika dan kawan-kawan dipersilakan naik ke atas panggung. Tepuk tangan untuk tepuk tangannya buat Fika. Teman kita yang akan menampilkan Nazom Akhlak dipersilakan naik ke atas panggung. Mangga Bapak Ibu, selamat datang yang baru datang untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Iya, tepuk tangannya buat teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.
ni batur ilahana im sifat ngala alani akehana im sifat bagus sangkane kaping telu mulia akan datang guru mulia akan datang guru kongkoli wong tuane aja keliru sebab wong tua ngurusiin badan namun guru didik datang rohanine sopan santun dodok anteng searepe dodok anteng searepe rongokakun sekabehane ucape sekabehane ucape aja guyon dan ngasyarakan pangkate ngamalakun pari ilmu sekuate orang ngerti gageta konakang alon gageta konakang alon sebab kunci ne ilmu ya ikutakon ya ikutakon ngabu ngakon guru wajib salawase awit urip sampai mati langkawise perintah Allah bagus si wong tua loro bagus si wong tua loro karena Nabi Muhammad sangkun dawu orang iman insa dulur ora wagu midar umah wong ana patang puluh wong ana patang puluh aja nangga sirakabe kudu waru sirakabe kudu waru tangga batur aja pada ditukari lami subur bagi rezeki aja kari rahasia cacade aja dibuka cacade aja dibuka yang sakit nan kena musibat ilika kena musibat ilika Rasulullah wong kang agung derajate bagus hitam kohora anal pagote angga ungu berbau karo batur berbau karo batur manis rain de tingkah he ajang rantur tingkah he ajang rantur ora kena mina gawe rusu ing lakone dade akan ake permusuhane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bapak ibu anake sampeanku ngapa lakang syair semono akehe di tengah-tengah kesibukan dolanan HP masih bisa ngapalakan syair-syair semono akehe. Nok Fika. Fika mene cang mene dikit punten. Mene ngapalakan bareng antar batur ya. Batur lah ya. Suun nok masyaallah penghargaannya nok ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat teman kita yang telah menampilkan syair. Ya. Pak Bu, sekian HP ku jajah anak-anak temenan. Sangat-sangat temenan pisan. Bahkan bapak karo ibu nelenger karo anak-anake ya bonggan rugi-rugi dewek. Kita kadang mampu nuku akan HP semono bagus e tapi ora kontrol apa sing di delenge ya kone kita kalah dewek karo anak-anake. Betapa kejadian-kejadian setiap kehidupan sehari-hari kita di lingkungan kita ada perkelahian antar teman dan lain sebagainya itu pengaruh daripada HP. Pak Bu mohon bareng-bareng kontrol. Terima kasih anak-anak sekalian yang tadi telah membacakan syairnya dan selanjutnya
kita dilanjutkan dengan pembagian hadiah partisipasi atau yang disebut dengan juara harapan, ya, yang nanti disebut dipersilakan naik ke atas panggung. Yang pertama yaitu Anindita Kaisa Zahra binti Bapak Radiwan. Anindita Kaisa Zahra bin Bapak Radiwan dipersilakan naik ke panggung. Yang kedua Giovano Alkafi binti Bapak Sutrisno almarhum. Giovano Alkafi bin Bapak Sutrisno almarhum. Kemudian Muhammad Rizal Abdillah bin Bapak Carmun. Longlonan, ada buru-buru longlonan. Yang keempat Ananda Chelsea bin Bapak Feris. Ayo, Chelsea bin Bapak Feris dipersilakan naik ke panggung. Selanjutnya Indri binti Bapak Tarjono dipersilakan naik ke atas panggung. Dan yang keenam Ananda Rizki Zainuddin bin Bapak Rustono. Ayo Giovano silakan naik. Rizki Zainuddin. Yang ketujuh Ananda Diana binti Bapak Regen. Ayo Nok Diana. Dan yang kedelapan Aulia Ramadhani binti Bapak Dunyanto. Mungkin ada perwakilan? Ya, bagi yang tidak hadir silakan diwakili. Saya ulang, Anindita ada? Anindita Giovano ada. Rizal, Chelsea, Indri, kemudian Rizky, Diana, dan Aulia Ramadhani. Chelsea atau yang mewakili? Ya, wakili Mbok Tuane ta. Chelsea atau yang mewakili Chelsea. Pada bayi dituntun Mbok Tuane. Bapak Feris atau yang mewakilinya? Mangga dumateng Bapak Mansur untuk memberikan hadiahnya sebagai penghargaan atas partisipasi kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engko foto dikit ngenan. Tukang foto nanti Kang Supri. Oh, anan langsung rumah kita. Siaran langsung isoan. Kang Supri ya bagian ning HP ini foto ga. Ambil anak gambar ya, apa nambil aja nganggur. Iya, foto dikit yang Upri, foto dikit yang Asur. Ayo, garap action, Pri. Action dikit lah. Satu, dua, tiga. Iya, terima kasih tepuk tangannya buat teman kita. Masih berupa pementasan dari santriwan-santriwati Musola Al-Ikhlas Blok Kalamunyam. Selanjutnya yaitu pementasan atau pemberian piala dan hadiah untuk juara Tahfidzul Quran. Juara Tahfidzul Quran surat panjang bisa. Ya. Untuk juaranya dulu saya sebutkan Ananda Ahmad Naufal Nur Iskandar. Pertama. Yang kedua Alvin Dio Lestio. Alvin Dio Lestio bin Bapak Kamali.
dipersilakan naik ke panggung untuk menerima piala dan yang hadiah. Ketiga, Muhammad Amin. Muhammad Amin bin Bapak Ato. Kang Opri sing jukutaken sing bagiaken yang siapa ki? Untuk pemberian hadiah saya persilakan kepada Ibu Kartem. Kepada Ibu Kartem, iya, dipersilakan untuk memberikan hadiah. Ya yo Bu, mangga Bu, ngapai hadiah. Awas. Sing siji isi lor dikit ya. Ahmad Naufal Nur Iskandar. Piala dingin. Ko, alih piala. Tepuk tangannya mana? Iya, ko. Kedua, Alvin Deolestio. Alvin Deolestio peraih juara kedua lomba Tahfidzul Quran. Yang ketiga, Muhammad Amin. Muhammad Amin pemenang juara ketiga Tahfidzul Quran. Ya, aja gerak mudun, foto dikit. Ibu Kartem ya, foto dikit. Action, foto-foto. Foto-foto dikit. Ayo. Ibu Kartem yang ngadep ini. Nah. Ya. Iya. Cekrak. Terima kasih Ibu Kartem yang telah memberikan hadiah kepada peserta juara Tahfidzul Quran tingkat Al-Quran Surat Panjang. Kanggo juara harapane, kamu pri awas, juara harapan Tahfidzul Quran Surat Panjang masih. Juara harapan satu diraih oleh Ananda Deka. Ananda Deka peraih juara harapan satu dari Tahfidzul Quran. Dari lomba Tahfidzul Quran. Juara dua Ananda Tio. Ananda Tio juara harapan kedua Tahfidzul Quran. Dan juara tiga Muhammad Faisal. Juara harapan Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima hadiah harapan. Iya. Ya, Baris. Untuk penyerahan hadiah saya berikan kehormatan ini kepada Bapak Sanuri. Bapak Mangga. Sanuri untuk memberikan hadiah. Bapak Sanuri nih, Bapak Sanuri nih. Punten dengan segala hormat untuk memberikan hadiah kepada peserta juara harapan lomba Tahfidzul Quran. Ya, juara harapan satu Ananda Deka. Juara harapan dua Tio. Tio. Juara harapan tiga Muhammad Faisal. Ayo foto dulu. Foto dikit dulu. Bapak Sanuri. Bapak Sanuri, iya. Bapak Sanuri dipersilakan menghadap ke kamera foto bersama sebagai kenang-kenangan. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu juara harapan niki pangapunten selamat datang Ibu Kuwu beserta para pamongnya. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Mangga ibuku beserta para pamong desa. Persikin bae mana? Kari rupane ora anu. Pangapunten ibuku beserta rombongan, acara kami lanjutkan kembali, masih pembagian hadiah ataupun pemberian kenangan tanda mata untuk peserta lomba Tahfidzul Quran tingkat Juz Amma. Terpanggil juara pertama Ananda Bilqis Aulia Putri. Bilqis Aulia Putri. Juara kedua Ananda Syafa. Dan juara ketiga Muhammad Santo. Itu dipotongin emang kan itu. Dan untuk pembagian hadiah ini dengan hormat saya mohon kepada ibu kubu kita, ibu kubu kita, ibu kubu Majasari, Ibu Haja Uli Leli Ulia. Laili Ulia. Kudu sering ketemu. Pangapunten Bu ya, kulane rada nyrepet. Nggih. Ya, jarang ketemu. Dengan hormat kami mohon untuk memberikan piala dan hadiah sebagai kenang-kenangan dan tanda mata dari kami. Mangga Ibu. Kula sumangga akan. Lah kamperan protokol ibuku mau mana dengan durung teka. Jadi ya maklum bae, Bu. Mau pri adik sebelah lor juara satu Bilqis Aulia Putri, juara satu Tahfidzul Quran tingkat Juz Amma. Juara dua Ananda Syafa. Dan juara tiga Ananda Muhammad Santo.
Iya, terima kasih. Mohon foto dulu katanya, Bu. Foto bersama. Foto dulu, foto bersama. Ya, sudah. Terima kasih Ibu Kuwu yang telah memberikan cenderamata ataupun piala kepada peserta lomba tahfidz Quran tingkat juz amma. Tepuk tangannya anak-anak untuk anak-anakku. Dan yang terakhir yaitu masih pembagian hadiah untuk peserta atau untuk peserta juara harapan lomba tahfidz Quran tingkat juz amma. Harapan 1, Ananda Salsabila. Ananda Salsabila. Juara harapan 2, Ananda Muhammad Ilham Maulana. Muhammad Ilham Maulana. Juara harapan 3, Ananda Epriliadi. Ananda Epriliadi. Dan juara harapan 4, Ibu Sijikin 4, Ananda Nuri. Ananda Nuri. Untuk pemberian hadiah dengan hormat kami mohon kepada Bapak Kuwu. Bapak Kuwu Haji Nurani, dengan hormat saya persilakan untuk memberikan hadiah. Ya, juara 1 Ananda, juara harapan 1 Ananda Salsabila sebelah utara. Kemudian juara 2 Ananda Muhammad Ilham Maulana. Juara 3 Ananda Epriliadi. Dan juara harapan 4 Ananda Nuri. Mohon izin untuk berfoto dulu, Pak Haji. Ya, terima kasih Bapak Haji yang telah memberikan hadiah untuk tepuk anak-anak. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk semangat anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, meskipun juara harapan bukan berarti tidak bisa meraih juara utama. Hal itu harapan, maksudnya harapan di tahun yang ke depan bisa meraih juara utama. Demikian untuk pembagian dan pementasan lomba-lomba yang telah diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi, semangat untuk anak-anak santriwan-santriwati Mushola Ikhlas untuk belajar lebih giat lagi memahami Al-Quran, menghafal juz amma beserta artinya di tahun-tahun yang akan datang. Untuk acara kami cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita akan memasuki acara inti.